Ni, partner akan bilik Syed Naim. Dia flag kami rumahnya. Malam ni, hari ni 13 Februari 2023 di Restoran Seafood Kudat. Sampai malam ni kami di sini. Ni toke besar kita ni, yang duduk tunggu kami ni, Ustaz Syazwan ni. Ketua kampung sini, aku ketua kampung. Dia pulau bagi tak masuk, dia besok-besok. Bersama kami Syed Naim daripada Cuba Agama Daerah Sik. No, Cikgu Rosli Guma Yitamrin. Banyak kawan kita ni. Ni Cik Umar juga ni. Umar juga. Dia pemandu kami lah. Cikgu Naim malam di Kilu semalam. Yaakob. Sedang ni dia kata udang ni dia kata tak gatal. Udang ni besar. Udang dia gatal. Udang mesti udang ni udang besar tak gatal makan-makan. Ni ikan apa ni? Yang ini ikan tiga rasa ni apa besar kan ni? Makan lipat lima orang tak lah makan ni. Apa? Cikgu tunggu cantik kali tu. Dan kapung. Apa? Tu dia. Kita berada di pelabuhan Kudat untuk ke Pulau Bangi. Rasanya Haji Tamrin ni pertama kali sampai, no? Ya, pertama kali sampai di hujung negara Malaysia. Hujung negara. Hmm.
lobby, dan terus ke tempat program. Lobby. Alhamdulillah dah tiba kami di Pulau Bangi ini, tuan-tuan. Inilah bot yang kami naik. kami naik tuk-tuk ni, tuk-tuk. Apa lah? Oh, ni. Alhamdulillah lah. Gaya juga ni. Sampai juga ke Pulau Bangi ni. Dari jeti Bangi kita akan bergerak ke Madrasah Abang Mian. Laju. Abang Mian. Abang Mian, singgah di masjid. Balai Polis Bangi. Puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi yang dipenuhi dengan keberkatan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berada di dalam satu majlis. Jadi insyaAllah majlis tanpa membuang masa menjemput dan mempersilakan ucapan Allah daripada pengurusi Kompleks Darul Hidayah Kemudian Darul Hidayah Pulau Bangi Al-Fadhil Ustaz Yuhari Bukurah menyampaikan ucapan. Silakan hadirin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat pagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi seluruh takdiran alam ini kerana telah menjadikan majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dengan cuaca yang baik setelah musim hujan yang agak panjang di pulau ini. Saya mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi daripada jabatan-jabatan kerajaan, pertama iaitu Ustaz Akmal Muhammad Akmal bin Usman, pengurusi NGO Khidmat Sabah dan merupakan mantan pengarah yatim negeri Sabah, yang kita jemput khusus untuk meresmikan pengajian, pendaftaran pengajian madrasah kita. Madrasah ini belum dapat kita resmikan sempurna lagi kerana belum siap bangunan surau yang sedang dalam pembinaan di atas. Kerja-kerja pembinaan ini mengambil masa yang agak panjang kerana bahan binaan kena dibawa daripada Kudat. Pasir, batu, besi semua diangkut dengan tongkang sampai sini. Jadi sudah tentulah banyak halangan-halangan yang terpaksa kita hadapi. Walau bagaimanapun insyaAllah kita akan terus berusaha menyiapkan dalam sebulan dua ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Sahibul Fadilah Ustaz Maslan bin Ashhadan, pegawai agama bagi daerah kecil Pulau Bangi,
dan juga pegawai-pegawainya yang turut hadir bersama. Begitu juga kepada Tuan Joseph selaku wakil daripada pegawai polis daripada Pulau Pangi ini, penolong kanan satu dan juga guru-guru daripada sekolah SMK, juga SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Pangi yang memberi sokongan kepada kita selama ini pun turut hadir. Guru besar di Sekolah Kebangsaan Lok Toho yang insya Allah rombongan dari Kedah petang ini akan pergi ke kampung itu untuk menangkap ikan. Situ cantik. Ya, laut cantik, banyak itu udang apa? Udang kara. Udang kara, lobster. Jadi tunggu insya Allah akan ada wakil kita yang membawa petang ini di sana. Kemudian Syekh Muhammad Naim, Sahibul Fadilah Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, pegawai agama di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, turut hadir kerana beliau adalah timbalan pengurusi, maknanya timbalan saya bagi pembangunan kompleks-kompleks Darul Hidayah, bukan saja di Kedah tetapi di Sabah ini. Kita sudah ada 5 buah madrasah secara kecil-kecilan begini di daerah Tuaran, Undasang, Sandakan, Beluran dan ini yang ke Pulau Baris. Begitu juga wakil daripada pertahanan awam. Ya, saya tengok baju, minta maaf saya tak dapat nak sebutkan satu persatu kerana banyak dan saya tidak niat untuk merendahkan mana-mana pihak kerana tidak menyebut ini kerana terlalu banyak perkara-perkara yang kita harus utamakan. Saya terima kasih banyak tuan-tuan, imam-imam, ketua-ketua kampung, ibu bapa, anak-anak, rombongan daripada Kedah, terutama Cikgu Ishak di sebelah kanan kami ini, bendahari Masjid Sultanah Bahiyah di Bandar Alustar bersama dengan hampir 20 orang rombongan dari Kedah yang pertama kali semua datang ke Pulau Pangi. Jadi ini alhamdulillah ya, sampai ya walaupun jauh. Baik, kita sekarang berada di tapak Madrasah Tarbiyah Islamiyah Darul Hidayah yang kita akan kenali dengan Darul Hidayah singkatannya. Samalah Darul Hidayah di mana-mana pun. Maka Darul Hidayah telah ditawarkan 2 ekar tanah ini oleh keluarga Allahyarham, kepunyaan asalnya Allahyarham Sajan Rahim ya bin Nusiri rahimahullahu ta'ala, kekanda kepada Cikgu Miasin bin Nusiri. Cikgu Miasin Nusiri mewakili keluarganya telah menawarkan tanah 2 ekar ini kepada saya untuk dijadikan satu tapak madrasah. Alhamdulillah, walaupun dalam tempoh hampir 2 tahun lebih selepas PKP, sebab PKP menyebabkan banyak kerja-kerja terpaksa ditangguhkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan mengampunkan dosa bagi tuan punya tanah ini dan seluruh keluarga mereka kerana jasa yang sangat besar menyediakan tempat ini. Maka di pihak kami Darul Hidayah, walaupun datang dari jauh Alustar Kedah sana, kami berazam tidak akan membezakan di antara sana dengan sini dan juga daerah-daerah lain di Sabah. Kami tetap insya Allah dengan izin Allah, selagi mana kami mampu menyediakan pendidikan percuma, tinggal di asrama, makan minum termasuk kitab-kitab percuma, maka kami tetap teruskan. Ini tidak membebankan ibu bapa. Jadi setidak-tidaknya mereka mempunyai peluang walaupun tinggal di pendalaman untuk mengutip mutiara daripada ilmu-ilmu Islam sama dengan tempat-tempat yang lain juga. Setelah saya dapat tawaran ini, saya sudah masuk ke Pulau Pangi sejak tahun 2012. Sudah berapa tahun? 11 tahun. Hampir 11 tahun.
Jadi datang dulu untuk melancong, kemudian melihat beberapa perkembangan Islam, masjid, surau, sekolah-sekolah fardhu ain. Ya, saya rasa pada masa itu terpikat sudah hati, kalau diizinkan Allah, kita buka satu cawangan di sini. Jadi dengan kebetulan Allah izin mendapat tanahnya, maka kita bangunkan. Kita masih mempunyai luas lagi di belakang ini, hampir satu ekar. Di ujung sana ada tanah wakaf perkuburan. Jadi kita boleh masih membangunkan di depan sana. InsyaAllah, tanah sangat cantik. Kita doa, doakan banyak-banyak daripada tuan-tuan dan perempuan yang cinta Islam datang sini. Kalau ada tuan-tuan sebelah-sebelah sini, mungkin niat mewakafkan juga supaya kita sampai nampak laut. Di sini pinggir laut ni. Ha, sebab di sebelah itu banyak lokan. Laut sebelah sana. Ha. Untuk makluman ibu bapa semua, insya-Allah anak-anak kita ini akan dijaga baik oleh abang-abang mereka, kerana abang mereka dulu pun pergi mengaji pun umur 13 tahun. Mereka tahu apa kehendak anak-anak murid kita. Mereka akan masak bersama-sama dan tinggal di sini bersama-sama. InsyaAllah tidak akan kita abaikan. Ya, tambah pula dengan kehadiran daripada pihak DRM hari ini. Ya, dengan uniform penuh ini, lagi berasa semangat kami supaya keselamatan kita dan anak-anak kita ini insyaAllah sudah diberi perhatian lebih awal. Ya, pihak sekolah, saya sudah banyak bincang ya dengan Ustaz Rauf sebagai penolong kanan satu di sekolah sana, dan insyaAllah kita akan manfaat juga. Kami ada macam ada sudah yang panggil kongsi program, apa sekolah ada baik untuk kita, kita manfaat. Apa baik untuk sekolah di sini, kita mereka manfaat. Itu kerjasama dua hala yang berterusan. Mungkin bukan takat dengan sekolah, tapi dengan tempat-tempat yang lain. Okey, yang berhormat, yang berbahagia Ustaz Maslan pun sebagai pegawai agama. Dua orang sahabat saya, sahabat yang sangat rapat ini dari Labuan. Saya tengok-tengok terkejut. Dia pakat dengan siapa dua orang ini datang tanpa saya bagi tahu. Mungkin dia tengok dalam Facebook ada dua orang ni. Ya, ha, jadi alhamdulillah mereka bukan kali pertama mengikut saya naik sampan pusing ke Pulau Bangi ini. Masuk Lok Tohor menjunjung ni, sahabat saya menjunjung dia punya pakaian-pakaian untuk kami berikan kepada orang-orang kampung dalam lawatan dakwah dulu-dulu. Tapi hari ini saya tak panggil semua. Kalau panggil semua mungkin tak cukup family pula. Jadi saya ucap terima kasih anak-anak kita yang datang menghiburkan kita. Lepas saya berucap, pukul satu lagu baru kita panggil ni. Okey? Rock. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Kalau ada silap salah saya mohon banyak maaf. Kehadiran tuan-tuan sangat saya kenal. Ini semua dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا silakan kepada Ustaz Muhammad Akmal bin Osman untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis peresmian pendaftaran pelajar Madrasah Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Hidayah Batu Putih Pulau Bangi. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Terima kasih pengacara majlis Ustaz Syazwan yang kita hormati, Fadil Ustaz Johari, Ustaz Mazlan, PTA Cahin Sekudat, semua tetamu, sama ada yang memang berada di Pulau Bangi atau yang dari luar, dari Kedah, dari Labuan, Ustaz Mas Daud dan Ustaz Ahmad Junid yang saya pun akrab juga lah, para pelajar, ibu bapa, para imam, para pendakwah di Pulau Bangi ini, kita semua adalah pendakwah insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita santai saja bukan, terutama saudara-saudara kita yang baru tiba dari Kedah, ahlan wa sahlan. Walaupun saya dari KK, kita kata ini adalah negeri kami juga lah, kan? Negeri kami. Selamat datang ke Pulau Bangi. Saya namakan Pulau Bangi ini adalah Pulau Perjuangan. Ramai pendakwah-pendakwah datang ke sini, sama ada secara kita sebenarnya meneruskan perjuangan-perjuangan para pendakwah yang lalu. Kita diajar, bukan kita yang memulakan dan bukan kita yang menamatkan. Kita hanya satu daripada rantai perjuangan itu. Dan insyaAllah selepas kita ini pun akan ada orang yang akan menyambung usaha-usaha itu. Kita teruskan saja. Tadi Ustaz Johari cerita sedikit sebanyak kan. Jadi kita belajar dalam agama ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memulakan suatu sunnah yang baik. Ada yang kasih mula, kalau tadi ada yang mau tambah, mau beli, kan, menyumbang infak untuk dimanfaatkan bagi pembangunan dan pengurusan madrasah ini. Lalu anak-anak ini nanti belajar dan dia kembali untuk berada di lapangan bersama masyarakat masing-masing. Sedangkan kita telah terlibat untuk menyumbang sedikit sebanyak, insyaAllah pahala itu akan menjadi jariah kita, ya, mengalir. Ajrun ghairu mamnun, yang menjadi pahala yang tidak akan putus-putus. Marilah kita sama-sama merasmikan madrasah ini, pendaftaran madrasah ini dengan ucapan siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada yang mau bahagia, Fadil Ustaz Ahmad Akmal bin Osman atas ucapan sekaligus merasmikan majlis perasmian pendaftaran pelajar Madrasah Tarbiyah Al-Islam Miah Darul Hidayah Pulau Bangi. Jadi insyaAllah majlis diterus.
tu dia. Sampai dah. Telah tiba di Borneo. Penghujung pengunjung Pulau Borneo ni. Alhamdulillah. Allahuakbar. Angkat duduk kaki ya. Berada di tip of Borneo, di penghujung Pulau Borneo, menghala ke Laut Cina Selatan. Macam mana pandangan kok? Dah 2 hari kita di sini. Alhamdulillah, semua jadual sepulang. Mana? Cuma? Ya. Kalau kita tengok di kat Tip of Borneo ni, panorama memang cantik. Memang cantik, cantik. Ah, Cik Naim, Haji Naim. Cikgu Naim, ha. Syukurlah sampai ke tempat yang kita taklah sampai lagi. Tak sampai noh. Noh tengok noh ombak apa cantik noh. Oh, ayah ya, ni. Kita bertemu buat si dengan Syekh Naim kita. Macam mana pandangan? Alhamdulillah hari ini kami dapat sampai ke Tip of Borneo, hujung paling utara, titik paling utara di pulau ke apa? Borneo, Pulau Borneo. Borneo. Walaupun kami dapat halangan daripada untuk masuk ke dalam kawasan ini, alhamdulillah dengan perbincangan kami dapat untuk selamatlah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tengok tempat-tempat lain. Oh, kami amat bersyukur hari ini dapat naik the Tip of Borneo, dapat yang pucat tertinggi sini dalam Kepulauan Borneo. Inilah pengalaman kami dan cantik sekali pemandangan laut dan juga di pucatnya pokok-pokok yang rimbun. Oh, terima kasihlah kerana dapat menjelajah ke Pulau Borneo ini. Okey, dekat apa? Bagi anak cucu tengok. Penghujung Borneo. Ha? Dah lah. Tambah geli ke ataupun? Pertama kali sampai terhujur tengok tempat ni. Tak pernah tengok lagi keadaan cantik macam ni. Ustazah kita ni. Okey, rombongan kami dari Kedah. Hari ni untuk kawan-kawan Ustaz Jahari. Kami dah sampai ke hujung Borneo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. InsyaAllah. Jom kita tengok ke bawah ni pula sikit. Kawasan yang agak menarik Tip of Borneo ini di penghujung bumi Borneo ini, yang mana laut begitu cantik biru, Laut Cina Selatan. Ombak yang cantik. Cantik ombak. Macam mana? Macam kata anda? Cerita sikit. Tak, ini antara kepala yang kita bentuk. Tengok macam kepala kucing tu. Itulah dia punya. Borneo. Hujung Borneo. Sana, Laut Cina Selatan. Lolok Sulu. Bukan ada dia punya different layak warna tu kan? Oh, sama warna. Baguslah. Kita dapat lihat. Jom. Alhamdulillah. Kerana pasal Boris, rumah cikgu, untuk darah satu penghujung Borneo. Dia tu dia cukup Borneo. Sambil-sambil naik. Dan inilah tempat yang perlu dan wajar bagi kita darah
bagi buktikan bahawa kita ni ada tempat-tempat yang patut dirawat oleh rakyat Malaysia dan boleh kita ketengahkan untuk sama dapat manfaatnya, insyaAllah. Sebagai tempatnya produk pelancongan lah, no? Ya, di Sabah, kan? Sabah. Kerana di sini yang satu-satunya tempat dipanggil Tips of Borneo, hujung Borneo, hujung Kalimantan. Alhamdulillah, terima kasih juga. Sampai juga. Sampai juga. Siapa nama adik? Muhammad Nur Al-Usiri. Ha? Muhammad Nur Al-Usiri. Asal mana? Kalimantan. Kalimantan? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Muhammad? Muhammad Al-Usiri. Dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Banjarmasin. Syekh Fahmi Zamzam? Ya. Muhammad. Ya? Di sana? Tifzul Abdul Aziz. Abdul Aziz. Kau sama mana? Keke. Dia tak main tu, kecil bukan sekam. Ah, cak jelas sehari. Oi. Oi, oi. Itu pun. Ha ha. Oi, oi. Wah, kasih ono. Dia tak ni, tak tegak dengan lori kelia. Tu, aku tu. Eh, hatu besi keli tu besar semua tu. Eh. Eh, tak mau, tak mau. Kita tapak kaki sakit. Pijak batu. Dek, dek pujukkan keli tu ambil gambar. Ha? Oh, dia lari orang apa tu? Tu ni ni tu. Tu tu. Tu 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 buah tu. Tu. Ya. Ye. Kita nak lama bagi mandi pokok. Baik. Eh, nak ada lagi ni, Nek. Mana dah klik? Mana? Ada lagi tu. Li. Nah, nah. Ni bagi kat Cik Umar noh. Tamrin. Mama kita ambil gambar cukup main. Cukup main. Bawa ikan. Tiga rasa. Tu dia amat. Ha, buh hujung jari. Makan semua. Oi. Hang seduk kaki aku lah. Oh, dia seduk kaki tu. Penyuk-penyuk kaki tu. Tak lagi tak jalan. Oh, dia bukan lari. Dia marah lah tak suar makanan kat dia. Kalau suar makanan dia, dia bagi-bagi lah. Ya. Haa, dia bawa keli pergi kamerin. Tu, tu, tu. 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 Hahaha. Apa ni keli? Lari naik tu. Lari naik.
sungai. Mandi sungai. Air tak ugi, tak mandi. Tak mandi, ugi. Oh ya, tak nak. Mana ni? Dari Pak, dari. Oh, ah, macam mana? Ah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Apa dairy farm? Dairy farm. Apa dia dairy? Ingat ke buku? Ingat ke buku lambu susu? Lambu susu, ha? Desa dairy farm. Sekejap denganmu bukan mainan hasratku, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun ria wajahmu tiada terkilat, hanya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini untuk aktiviti pertama kami, kami melawat apa? Farm. Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm di Kundasang. Cuaca baik. Kami sedang menunggu untuk kabus bergerak hilang untuk kami melihat wajah Kinabalu. Dia malu sekarang ni. Dia malu sekarang. Kita tunggu dia. Dia tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk. InsyaAllah. Terima kasih. Sia-sia
aku korban selama ini. Duit mama. Ni kontrak jika kasihku, jika hatiku kau gurih. Dalam tak seraku menangis. Mai masuk ladang. Mai masuk ladang. Mai kita turun masuk ladang sini tu. Masuk ladang lo tengok lembu, tak pernah tengok lembu ah. Ha? Awal lagi dia boleh makan lah. Kalau nak turun kandang tu, orang-orang ni juga. Tengok tu kan dia dah lah. Kami sekarang berada di Desa Dairy Farm di Kundasang, tempat tandakan lembu susu. Dia nak susu tu. Oi. Oi. Oi, dia sedut. Oh, tak ada ayah. Badan dia marah. Oi, makan susu mak anak mak dia. Alah, siang habis Oh, sui ya. Sui, sui. Sui. Wang Zong. Wang Zong. Wang Zong. Wang Zong. Wang Zong. Wang Zong. Oh, you tu agak ya, tu agak ya. Dari mana? Dari mana? Siapa? 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 Pegang kuat, pegang kuat. Pegang kuat, pegang sini, sini.
Oh, sempurna ah. Duduk kawasan sempurna, sempurna. Nama apa ni? Azimah. Azimah ni? Zul. Ini abang ni? Ha? Oh, dia orang sini ya? Saya tak ada. Okey, okey, okey. Selamat. Baik. Baik. Okey, okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq lidhra'ati kullihi wa law kariha al-kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumil ba'ts. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi. Ini video okey. Okey. Majlis mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Zaduan. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Saudara Zul. Sila. Ustaz Zul untuk band Muslimat kita no? Dan beberapa orang. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih jasamu dikenang.
Ingatkan ya. Seterusnya kita mempersilakan adik saya Cik Umar. Cik Umar. Pernah lah. Sebab di lapangan tembak ni kita sibuk. Terima kasih kepada Cik Umar. Terima kasih atas gurauan anda dan kecekapan anda. Alhamdulillah. Politik. Okey. Baik, untuk semua saya ada satu pantun. Pari terbang burung merpati hingga mari di tengah laman. Setangkai hati sejambak budi, walau di mana jadi kenangan. Takbir.